Pemirsa, Papua memiliki banyak tantangan yang berbeda dengan daerah lain, maka anggota BRIMOB daerah Polda Papua diharapkan bekerja secara profesional dan terus berlatih. Hal tersebut disampaikan Wakapolda Papua Brigjen Polisi Agus Rianto pada HUT BRIMOB ke-72 tahun tanggal 13 November 2017. Peringatan HUT ke-72 Korps BRIMOB Polisi Republik Indonesia tahun 2017 tingkat Polda Papua mengambil tema dengan semangat sinergisitas Korps BRIMOB Polri mewujudkan promoter untuk meraih kepercayaan masyarakat dipimpin oleh Wakapolda Papua Brigjen Polisi Agus Rianto. Melalui momen dirgahayu Brigadir Mobil ke-72 tahun, Wakapolda Papua Brigjen Polisi Agus Rianto berpesan kepada semua anggota Brigadir Mobil yang bertugas di Papua harus profesional dan terus berlatih dengan serius. Dikarenakan kondisi Papua berbeda dengan kondisi provinsi lain di luar Papua, di mana Papua begitu luas dan sulit dijangkau sehingga tantangan tugas yang diemban jauh lebih berat. Kita menyadari khusus untuk teman-teman di Papua ini memiliki tantangan yang agak berbeda mungkin dengan teman-teman di daerah lain. Kita ketahui geografis Papua yang begitu luas, begitu sulit dijangkau. Apabila kita tidak terlatih, ini akan sangat menyulitkan. Nah, tentunya ini menjadi bagian daripada program pelatihan dari teman-teman BRIMOB sendiri, sehingga setiap tantangan tugas yang dihadapi bisa kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah, sampai dengan saat ini kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut, meskipun sebagaimana tadi saya sampaikan, mungkin perlu ada penyesuaian-penyesuaian, pembenahan, sehingga hal-hal yang tadinya ada kekurangan-kekurangan bisa teratasi. Agus Rianto menambahkan untuk permasalahan yang terjadi di Tembagapura, aparat keamanan masih melakukan upaya persuasif dengan kelompok kriminal bersenjata yang telah menguasai dua kampung di mana Kapolda telah mengeluarkan maklumat agar masyarakat dilarang membawa senjata api dan senjata tajam. Cornelia Mudumi, Anyus Jayapura memberitakan. Penyerahan 7 sempi ke Polresta Jayapura. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam iNews Papua.